Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Paris Channel dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mimin yang setiap harinya selalu memberikan informasi terbaru, terupdate untuk kalian semua penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah guys, Mimin ada berita terhangat tentunya untuk kalian nikmati ya guys. Jadi sayang jika kalian lewatkan. Nah, Amanda Manopo kini lagi-lagi mengejutkan publik. Amanda Manopo, artis berbakat muda namun sudah sukses. Pundi-pundi rupiah pun tak bisa terhitung untuk sekelas Amanda Manopo. Namun Amanda Manopo hatinya kini sangat rapuh dan kosong, dikarenakan belum ada seseorang yang benar-benar ia percaya menjadi kekasih hatinya. Bahkan kalau soal percintaan, Amanda Manopo kalah besar dengan karirnya yang menanjak pesat saat ini. Kegalauan itu pun kian terasa seperti yang baru-baru ini. Ia mengungkapkan isi hatinya dengan kata-kata yang sangat menyentuh. Kita tidak bisa menahan seseorang untuk kembali atau pergi, karena meninggalkan dan bertahan itu tercipta dari diri sendiri. Nah begitu guys, kata-kata dari Amanda Manopo begitu ya guys. Nah nampaknya Amanda Manopo masih galau-galau nih ya kalau soal percintaan ya guys. Nah kita doakan saja ya, di tahun baru 2022 Amanda Manopo menemukan jodoh yang terbaik, yang sesuai dengan kriterianya begitu ya guys. Nah guys, sekian dulu ya, Mimin undur diri dulu. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.